Di Indonesia, ternyata ada mobil listrik yang harganya tidak sampai 100 juta rupiah. Bahkan, nyaris setara dengan Kawasaki Ninja 250cc. Ya, mobil itu bernama K-Upgrade. Mobil ini diimpor oleh Kurnia EV Sidiu International langsung dari Cina. Harganya sangat fantastis, yakni hanya 75 juta on the road Jakarta. Padahal harga Kawasaki Ninja 250 tipe EBS CMDP saja dibanderol lebih tinggi sampai 78,9 juta rupiah. Mobil ini memakai mesin elektrik. Tenaganya mencapai 68 PS dengan baterai berkapasitas 26,7 kWh. Pihak pemasar mengklaim kalau jarak jelajahnya bisa sampai 336 km. Bahkan penggeraknya sudah memakai tipe all-wheel drive. Untuk kecepatan puncaknya bahkan bisa sampai 155 km per jam. Kalaupun sampai kehabisan daya, mobil ini disebut punya kemampuan mengisi daya sendiri berkat adanya panel surya. Yang menarik, mobil ini bisa didapatkan dengan mengikuti kursus bahasa asing di LKPEV Language, yang isinya seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang dan Korea. Tapi yang berhak mendapatkannya hanya terbatas 1.000 orang saja. Kebetulan juga, lembaga kursus bahasa asing tersebut masih satu grup dengan EV Sidiu. Secara fisik, mobil ini memang dibikin seperti sebuah SUV. Bodinya kompak dan banyak ciri khas low SUV. Pertama, dari segi warna terdapat ciri khas dual tone putih dan hitam. Bagian pilar-pilarnya dibalut corak hitam. Tapi atap dan bagian bodi dominan putih. Bagian muka kelihatan seperti sosok SUV premium yang sering kita lihat. Ya, siapa lagi kalau bukan Range Rover? Pun lampu-lampu depannya juga punya kemiripan. Kebetulan untuk versi Indonesia ini sudah punya tanduk, atau bumper depan. Bergeser ke sisi samping, yang paling mencolok adalah kaki-kakinya. Menurut brosur yang beredar, ukuran velgnya 15 inci. Kesan yang kentara ialah futuristik. Dari sini pun bodinya terlihat mengotak-kotak. Sedangkan di sisi belakang, juga seperti sebuah Range Rover, ditambah dengan konde ban serep. Bahkan ada emblem yang kian mirip dengan mobil SUV mewah itu. Bagian buritan pun sudah punya bumper aftermarket. Dalam pembeliannya juga disebutkan bisa langsung mendapatkan garansi selama 5 tahun. Selama itu pula, konsumen akan mendapatkan jaminan spare part, baterai dan servis.